rumah dengan tanah seluas kurang lebih 1 are inilah sempat dilaporkan oleh warga, kemudian ditemukanlah dengan pihak kepolisian juga oleh pihak penyelamat hewan yang ada di Bali ini melihat ke dalam dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana terdapat kurang lebih 7 bangkai anjing yang kondisinya cukup memprihatinkan. Seperti saya infokan tadi adalah sudah bahkan di antaranya sudah menjadi tulang belulang. Artinya di sini diperkirakan rumah ini memang sudah ditinggal lama oleh seseorang beberapa bulan, sehingga anjing-anjing atau peliharaan yang ada di dalam rumah ini terbengkalai. Tanggal 25 Maret kemarin kita menerima laporan dari tetangga yang mencium bau-bau yang tidak enak dari rumah ini. Saat itu juga kemudian kita menurunkan tim, karena waktu itu sudah agak sore, kita berhasil menyelamatkan 3 ekor anjing. Jadi 3 ekor anjing itu satu diadopsi oleh tetangga, 2 ekor kita bawa ke klinik. Keesok harinya kita datang kembali ke lokasi bersama-sama dengan pihak kepolisian. Di sini kan bapak saya, jadi dia yang tahu sama Pak Dewo yang sering begadang minum, dia yang tahu dia kenapa, terus yang dapat sempat tanya kenapa ini Pak Dewo mau pindah, katanya terganggu dengan bau-bau anjing yang kayaknya nggak enak tuh terawat, terus kadang-kadang kayak bau bulu terbakar, bulu-bulu anjing terbakar.